cakap je pasal bulan puasa ni, macam-macam benda lah aku ingat yang jadi masa puasa dari kecil sampailah aku tua ni. Tua dewasa okey, bukan tua krepot. Kalau masa aku kecil dulu, aku punya time puasa selalu jatuh masa cuti sekolah. Jadi best lah kita orang. Tak payah nak fikir sangat kena tahan lapar kat sekolah. Cuma duduk rumah lah buat mak aku marah setiap pagi sebab bangun lambat. Lagi satu, time puasa ni lah aku selalu duduk sibuk habiskan masa aku dengan main game. Dan aku selalu anggap yang main game tu macam cara untuk aku cepatkan masa aku. Lambat lagi lah nak buka puasa. Main game je lah. Dalam cerita kali ni, aku nak cerita sikit lah kisah-kisah kelakar dan pelik yang pernah jadi kat aku masa bulan puasa tahun-tahun lepas. Cerita pertama aku ni jadi masa aku sekolah menengah kot. Masa ni bulan puasa dan aku baru beli satu seluar raya baru. Masa tu aku nak order sikit lah seluar tu sebab dia besar sangat. Nanti kalau aku lari laju-laju kan boleh terbang pula. Aku gila satu kedai favourite aku ni dalam meng-order seluar. Owner merangkap tukang jahit kedai seluar ni dia jenis lamba dan selebeh sikit lah. Tapi aku ni jenis tak kisah sangat. Asal dia punya hasil kerja tu power, aku on je. Dia jahit seluar aku semua nice dan aku puas hati. Wah, marvelous gitu. Tapi time puasa ni aku datang nak order seluar aku kat dia. Dan aku perasan sebelah dia masa tu ada air teh ais ikat tepi dalam mangkuk. Aku masa tu berfikiran positif je lah. Mungkin air tu ais malam kot. Lepas tu masa aku tengah duk cerita kat dia yang aku nak order seluar ni macam mana semua tu, masa dia tengah duk dengar juga tu, dia pergi ambil air teh ais dia tadi tu dan dia pun seret minum depan aku. Aku masa tu serius tak tenang jiwa dan raga aku. Kalau nak ponteng puasa pun, ponteng lah sorok-sorok sikit kan. Aku depan dia kot ni. Dan aku confirm lah dia tu Melayu Islam sebab logat dia macam Melayu. Dan muka dia pun Melayu. Tapi entahlah. Mungkin dia mix kot. Sebelum kita teruskan dengan cerita kedua, aku ada benda sikit nak share ni. Assalamualaikum semua. Cakap pasal bulan puasa, bulan Ramadan penuh berkat ni, kita juga diajar untuk banyak bersedekah dan tolong saudara mara kita yang kurang berkemampuan. Di samping kita tengah bergembira semua ni, korang pernah terfikir tak apa nasib anak-anak yatim dan fakir miskin yang serba kekurangan? Jadi kali ni, aku dengan kerjasama daripada komuniti dakwah tarbiyah mengajak kepada siapa-siapa yang berkemampuan untuk sama-sama tolong bantu saudara-saudara kita yang serba kekurangan ni. Korang boleh klik link kat bawah ni dan derma semampu mungkin untuk tolong saudara-saudara kita ni. Dan terima kasihlah kepada korang yang ringan hati nak membantu. Okey, sekarang jom kita teruskan dengan cerita yang kedua. Satu lagi cerita ni tak ada kena-mengena dengan orang yang tak puasa. Ni cerita masa aku tengah ambil diploma kat universiti. Aku masa ni duduk sebilik dengan seorang budak junior ni yang aku nak story dalam cerita aku ni. Bilik aku ni ada 3 orang roommate tau dan salah seorang ni aku tak nak cerita dalam video ni. Satu time ni masa bulan puasa, aku buka puasa dekat bilik sebelah sebab kawan sekelas aku duduk kat situ. Aku dapat tahu yang junior aku ni dia ada best friend dia juga dekat bilik sebelah lagi. Dan one day, lepas buka je dekat bilik sebelah kawan aku tu, aku terus rush ke bilik aku. Dan masa tu aku terperasan yang budak junior tadi tengah duduk sorang-sorang berbuka. Aku masa tu tanyalah, "Eh, kau buka sorang-sorang ke?" Dia cakap. Aku masa tu pun tanya dia macam-macam dan baru tahu yang dia selalu berbuka puasa sorang-sorang je. Masa tu dah nak habis dah bulan puasa. Aku terkejut dan kesian gaklah sebab selalunya budak-budak universiti ni kita orang mana buka puasa sorang-sorang. Kita orang akan buka puasa dengan kawan-kawan, buka puasa dengan geng-geng, budak sekelas. Masa tu aku terfikirlah, dia kan junior dan aku rasa macam dia kena pulau ke kawan-kawan dia? Ke dia ni macam lone wolf gitu memang suka buka sorang-sorang? Jom buka sama-sama. Macamlah aku teringin nak buka puasa dengan dia tu. Tapi aku lonely. Aku ajak dia next time buka puasa dengan kita orang kat sebelah. Dia cakap, tak apalah. Aku masa tu pun, okay, tak nak syudah. Aku tak ingat sangat lepas tu dia ada buka puasa dengan orang lain ke tak. Tapi aku harap dia ada lah. Dan aku harap sekarang ni dia dah ada ramai kawan-kawan dah lah. Atau keluarga untuk buka bersama-sama. Okay kawan-kawan semua, jom kita berbuka puasa. Terus, makan selur-selur sikit. Satu cerita ni boleh kata cerita bonus yang aku dapat daripada adik aku. Baru-baru ni, aku tanya adik aku seorang ni, Akram nama dia. Adik ada tak pengalaman kelakar ke atau tak boleh dilupakan time bulan puasa? Dia cakap dia ingat satu. Masa ni dia tengah sekolah darjah 2. Masa tu dia tak puasa dan mak aku pergi bungkuskan dia sosej. Jangan kecam dia ya, masa ni dia turn on turn off lagi puasa. Lepas tu masa time dia rehat, dia pergi makanlah sosej yang mak aku bungkuskan tadi kat meja dia. Sebab time puasa kantin tak buka kan. Dah tengah adik aku kukak-kukak makan tu, tanpa dia sedar ada seorang budak terperasan dia tengah makan. Eh Akram, kau tak puasa eh? Weh semua orang, Akram tak puasa. Semua orang pun datang bertepat masing-masing dan start cakap kat adik aku yang dia tak puasa. Masa tu bila dah ramai-ramai cakap macam tu dekat dia, adik aku ni pun teruslah nangis.
Kawan sebelah adik aku ni perasan dan terus keluar daripada kelas tu. Dan dia datang bawa backup besar dia. Kakak dia. Kakak kawan adik aku ni datang dan pergi libas semua budak yang kacau adik aku. Meh. Tak ada. Gurau. Dia datang dan pujuk adik aku tu. Dia suruh adik aku tu teruskan makan. Makan. Pedulikan semua orang tu. Okey. Adik aku pun makanlah sambil nangis-nangis masa tu. Itulah cerita kali ni. Apa-apa pun, puasa raya korang kepada yang beragama Islam semua. Pak kata mak ayah aku, kalau tak puasa tak boleh raya tau. Ha, tak puasa. Hai semua dan salam Ramadan guys. Thanks kat korang yang support aku dan beli merch aku. Di waktu aku buat video ni, merch aku dah tinggal lagi 74 unit je daripada 500 total unit yang aku jual. Banyak tu. Pada siapa yang teringin juga, link kat bawah ya. Dan juga, pada siapa yang teringin membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, boleh juga bantu dengan derma seikhlas mungkin dekat link yang aku share kat bawah ni juga. Aku sebenarnya ada beberapa idea cerita yang best aku rasa macam aku boleh cerita. Tapi kadang-kadang aku lupa cerita tu ke mana, ending dia ke mana. Cerita tu macam termix-mix dalam otak aku. Dan sebab tu kadang-kadang bila tulis cerita tu jadi lama sangat tu nak siap. Okeylah. Sampai situ je lah ya guys. Assalamualaikum dan bye.